warung sepi banget, kayak kontrakan baru jadi. Pada kemana? Biasanya rame di sini. Simpan aja. Alhamdulillah, akhirnya ada juga. Cari apa, Bang? Pok. Cari apa? Paku ada nggak? Paku? Lu nanyain paku ke warung gue? Ada dong. Lu lihat dong, ini kan warung jualannya makanan, minuman yang begini, masa nyari paku? Semen ada semen. Kata nih tempat material. Kagak ada paku semen. Lu lihat dong, ini jualannya minuman, makanan yang begitu-begitu. Masa kagak ada, Pok? Ya nggak ada dong. Lu lihat dong nih jualan gue beginian. Ya elah, masa nyarinya paku sama semen? Ih, kan usah marah-marah, Pok. Sama juga warung kan nanya-nanya dulu boleh. Ih, lu nanyainnya ngeselin. Yaudah sana nyari-nyari di yang lain dah. Ya Allah, gue pikir udah mau beli, udah gue seneng aja. Nggak taunya nanyanya nggak karuan. Assalamualaikum. Salam. Apa? Dedek 2 bungkus. Pisahin ya karetnya ya. Lu nanyain dedek mah gue. Dedek yang biasa. Ya elah, lu gak bisa lihat isi warung gue. Masa nanyain dedek sama gue, nyarinya di tempat burung dong. Masa lu pesen dedek? Kok jangkrik 2 bungkus pakai nasi. Tadi kenapa mesen makanan lu sendiri di warung gue? Lu lihat dong warung gue. Warung gue ini belum ada pembeli dari tadi pagi sampai malam begini. Lu malah pada ngeselin, ya Allah. Balik sana. Kroto ada? Kagak ada. Warung baterainya baru kali nyontes. Lah udah sana. Ngomong dong. Main bagi-bagi aja. Kok pahit? Ya pahit lu ngeliat muka lu. Sana. Wah pahit. Ada aja lu. Apa-apaan? Apaan lu yang apaan? Beli otak sono. Aduh. Mana kagak laku-laku lagi. Berapa nih pengeluaran gue rugi hari ini? Apa lu? Mau beli apa lagi? Semen? Paku? Apa jangkrik? Mau nyari apa? Dedek? Mau kanan lu? Apa? Mau nyari mebel? Hah? Mau apa? Ngeselin, jangan ngeselin lu ya. Jangan ngeselin. Ngeselin bu. Bu, empok. Apaan? Itu rumah empok kebakaran. Ya udah. Lu kagak ngomong dari tadi ya lu. Papa. Apa lagi rumah gue kebakaran? Rumahnya kan di sono, apa ke sono? Gue panik. Ya. Bro. Gua jadi preman, bosan begini-begini aja. Iya juga sih bos ya. Kita kudu gimana sih bos? Kita jadi preman nih harus variasi. Ngapain kayak gitu? Ada ide kagak? Gimana ya? Gimana kalau kita nyopet, bos? Kemarin ngapain kita? Nyopet juga. Iya, udah pernah kan? Iya. Un, mungkin lo punya ide, Un? Hei, ya. Buka catering aja. Buka catering. Kita preman, bukan ibu-ibu pengajian. Harga diri dong. Gimana kalau seandainya kita ngepet aja, bos? Dosa. Ya, nyopet juga sama, kan dosa juga. Yang lain ya? Udah, ngerampok aja. Ngerampok keseringan. Bos, beri waktu saya 1 minute, oke? Gaya lu. Apa lagi dong ya? Saya punya ide, bos. Gimana kalau seandainya kita ngebajak? Ide bagus tuh, bos. Belum pernah kita. Itu namanya baru variasi. You know. Ya, sebetulnya kan sama juga, bos. Yang penting bos kan ngerti. Gitu. Oke. Karena idenya dari saya, biarin. Persiapannya saya yang tanggung sendiri. Top. Saya yang siapin ya. Oke. Oke. Besok kita tunggu di gang sebelah. Yoi. Kira-kira jam berapa, bos? After lunch. Wah. Tinggal. Takut nanya sama lu. Ibu ya, saya berangkat dulu, oke? Lama banget sih nih. Daus, Daus mana sih? Jangan-jangan Bang Daus gak ngerti artinya afterland nih, bos.
Padahal udah pengen ngebajak pesawat kayak di film-film lo, bos. Gue Brad Pitt ya, lu Brad Prot. Mana ini, Didi? Ah, ini dia. Waduh, udah pada lama nih nunggunya ya? Saya kudu nyiapin ini alat-alat dulu nih soalnya gitu. Ayo, bos. Lu ngapain bawa-bawa gituan? Lah, sesuai perjanjian kita, bos. Kemarin kan ngomongnya mau ngebajak. Lah, emang ngebajak. Bajak apaan? Bajak sawah. Pada kaget. Bukan bajak pesawat kayak di film-film itu. Mau pernah nonton lo? Lu ngapain ngomong? Udah, bos. Tenang. Tuh kebo udah saya siapin di sono. Yuk, nih pegang. Satu-satu. Bukan bajak pesawat. Nembak-nembak gitu. Nembak-nembak lu juga beranjingnya takut lo. Bajak sawan dong yang pas. Nih. Ayo, bos. Ayo, ntar keburu kebonya ngambek. Ini lagi manja-manja itu kebo. Yuk, yuk. Bajak sawat, bos. Ya, bos ya. Saya berangkat dulu, oke? Awas dong. Masuk. Padahal kan saya udah pengen beraksi tuh, bajak sawah. Bajak sawah. Abang. Iya. Tahu nggak bedanya terminal sama aksi? Gak tahu. Kalau salah. Gue sepi, belum ada pedagang. Pada nggak agang. Belum ada pembeli. Ya, dikas deh, bentar.